balik lagi sama gue Astrid Tos Magang di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini di belakang gue ada Avanza apa nih? Terli Sportivo ya? Terli. Yang tipe E. Dia udah ganti velg second di salah satu toko secondnya TKB Group ya. Dan ini tuh dia gantinya apa sih Aina? Dia pakai velg second tipe HRE. HRE ukuran? Ring 17. Ring 17. Dengan lebar 7,5 rata. Mm-hmm. Ada offsetnya 42. Jadi nggak terlalu keluar dan nggak terlalu ke dalam. Pas. Iya ya, pas ya modelnya. Pas rata body. Kalau mau main chamber ini juga pas banget. Oh, emang mau dicemberin ini? Rencana. Rencananya mau dicemberin. Oke. Okay. Ini dia pakai, ini kayaknya bannya baru nih ya? Bannya baru. Pakai 215, 45, ring 17, akselera PHI. Kok dapat baru? Dapat baru karena paketan. Kita lagi ada paket. Kita lagi ada promo paket pelek second dan ban baru. Oke, boleh info dikit. Ini sinyal apa nih, kita kayak lagi marahan. Boleh, siap. Tahu sih social distancing, cuman enggak gitu juga. Siap. Kalau misalnya paketan itu tiap mobil beda-beda apa gimana? Beda-beda. Pering. Tergantung ukurannya. Kalau ring tapi kalau untuk sekarang sih kita lagi memang promoin ring 17 semua. Oh, ring 17. Khusus ring 17. Berarti yang aftermarket doang ya, enggak ada yang OEM semua, ya? Enggak ada OEM. Oke. Paketannya berapa? Paketannya dari Harga dulu. Paketannya dari apa dan apa sama harganya berapa? Oh, gitu. Untuk ininya ring 17 dengan ban baru pakai 205-45-17 bisa, 215-45-17 bisa, atau pakai yang 215-40-17 bisa. Oke. Okay. Nah, harganya dari ada yang 4.800 sampai 5.800. Itu yang paket ban baru. Iya. Kalau paket yang bannya lama? Bannya lama ada yang 4 juta sampai 4,8. Jauh ya. Jauh. Bandingannya ya. Bandingannya. Selisihnya sih ya antara sejutaan lah. Biasanya kebanyakan lebih ngambil yang ban baru apa yang ban lama? Banyaknya sih ke ban baru. Velgnya second, bannya baru. Kalau ke velg baru perbandingannya berapa juta tuh? Ya kurang lebihnya 3 jutaan lah, kurang lebih. 3 sampai 4 tergantung model. 3 sampai 4 ya? Tergantung model. Dia celong atau rata body atau yang lebar belang, beda. Kalau yang ini si omnya berapa nih dapatnya? Dia ya dapatnya 215-45. 215-45 ngambil paketnya yang 215-45. Karena mobilnya juga betul kali ya. Berarti ini ada paketan untuk banyak mobil ya, dari 215-40, 45, terus 205-40. Tergantung model. Saya kan juga kan kita banyak ring 17, model-modelnya yang lebih murah lagi ada. Oh, dibanding yang ini ya. Betul. Ini kayaknya kelihatan kondisinya masih bagus, masih mulus, masih segar, masih model juga masih baru. Oke, tadi omnya kenapa ngambil yang model ini ya? Dia senang dari jari-jarinya, sama mungkin ya cocok aja sama mobilnya gitu. Kadang selera kan masing-masing. Betul. Ini kelihatannya si omnya juga pakainya buat banyak keluarga ya. Iya. Keluarga ya, tuh keluarga besarnya lagi pada nungguin. Benar. Tapi ya, sepengalaman saya di Avanza ini pakai 215-45 itu aman banget sih. Aman, pastinya aman. Karena dulu kan kita pakai Avanza ya. Betul. 215-45 itu buat bawa full barang. Bawa velg lagi kita kan, bawa velg itu berapa dus-dus. Terus ban juga, terus ada gua, Ilham sama Mas Aldi bertiga-tigaan di dalam mobil. Jauh aman. Masih aman banget, nggak ada gesrot. Terus belok-belok juga masih aman, pokoknya aman. Masih aman banget nih buat aman Avanza banget. 215-45. Pakai di ring 17 ada yang plus ban sama velg doang. Terus ada yang bannya baru sama ban bekas. Bannya baru ada. Kalau yang bannya bekas modelnya kayak apa aja? Model ring 17 tadi ya. 17 ya. Modelnya kayak gini. Ini velg bekas, ban bekas. Ini apa? Ini velg apa ini? Ini tipenya AR Evolution. Ring 17 ban bekas, ini juga AR Evolution juga ring 17 ban bekas. Berapa tadi? Patokannya dari harga 4 juta sampai 4,8. 4,8. Iya. Tergantung ban, kondisi ban sama tergantung model velg. Ada lebih murah lagi ada. Kalau ini diganti ke ban baru bisa juga. Kalau misalkan velgnya second, ban baru bisa juga. Tadi kenanya berapa kalau kalau paket sama ban baru dari 4,8 sampai 5.800.
selain model ini ada model lain nggak? Ada model lain ini model. Ini ASR juga bekas juga sama. Sayang banget. Cuman ya ini belum sempat dibenerin karena kita rame jadi lambat pelan-pelan. Udah di repaint juga nih ya? Udah, aslinya dia kan silver kan? Aslinya silver. Dia udah dicat juga. Oke. Ada lagi enggak model-modelnya? Model-modelnya ada lagi. Belas mau lihat dong, mau lihat. Ini model nih, 17-an. Ini yang OEM, mana? Ini 18, ini 18, ini 17. Ini juga sama, ring 17, ini bekas juga. Nah, modelnya, ini paketan juga sama. Harganya ini, juga sama? Harganya tadi. Sama. Harganya sama. Kondisi pelek masih bagus semua. Cuma kalau baret-baret pasti ada. Ada paket apaan lagi nih, di toko second kita? Di toko second kita paket mungkin promo free ongkir keluar kota. Oh, dapat free ongkir juga ya? Dapat free ongkir juga. Oke. Itu untuk pembelian via online berarti via ya? Online. Kalau online itu toko ada marketplace apa aja sih? Ada, Tokopedia kita ada, Shopee, terus Bukalapak, Blibli. Bisa. Ada itu ya? Jadi kalau misalnya kalian di luar kota nih, misalnya di kota kalian belum ada toko HSR-nya, kalian bisa pesan via online. Via online bisa. Gratis ongkir lagi. Ya, cari aja tuh HSR Wheel atau kalian misalnya mau nyari velg second lainnya, itu bisa di situ. Oke. Sekian dulu video kali ini buat kalian yang mau cari velg second, bisa langsung DM aja ke @bursavelgsecondtkb. Di situ banyak velg-velg second pilihannya kualitas. Pilihannya banyak. Oke, sekian dulu. Gua Asit Hasmaga undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.